Oke, kita teruskan lagi, Pak, ya. selanjutnya. Kalau untuk harganya sih Kita teruskan ke yang lain. Ya. Banyak sekali jenis-jenis pakaian di sini. Intinya adalah menawar. Pandai menawar. Boleh sayang, halo, Nyai. Ya. Iya, lagi apa nih? Ini apa nih? Tunik. Tunik. Oh. Iya, ya. Ya, kita teruskan yang lain. Jadi Pasar Sudirman ini sudah lama berdiri, dari zaman-zaman saya kecil ini sudah ada di sini, dan ini agak terkenal sekali. Dari dulu beginilah dia, berupa kios kecil, dan di sini pedagangnya juga sudah berganti beberapa generasi. Jadi mereka ini adalah penerus. Dan yang anehnya itu pasar ini itu sepertinya tidak dibangun yang baru gitu. Dari dulu, dari kecil beginilah dia. Banyak pedagang-pedagang kaki lima juga ngumpul di sini. Ya, kita tembus lagi ke Jalan Nusa Indah 1. Saya sudah melewati lorong 1, lorong 2, lorong 3. Sekarang saya ingin keluar. Keluar dari Nusa Indah 1, sekarang saya sedang menuju Jalan Tanjung Raya. Di depan ini adalah bangunan atau gedung Bangkalbar. Sekarang ini di bagian luarnya, masih di jalan di Pasar Sudirman. Ini banyak bunga-bunga imitasi. Ini toko sepatu. Nah, ini toko mainan anak-anak. Kalau di bagian depan ini banyak mengalami perubahan. Kalau yang di Pasar Sudirman tadi, yang lorong-lorong kecil itu hampir tidak ada perubahan. Dari dulu begitulah dia. Kalau di depan ini banyak perubahan dan mengalami banyak rehab. Nah, ini sepertinya toko bunga imitasi. Kita lihat seperti apa toko bunga imitasi ini. Toko bunga imitasi. Banyak sekali bunga imitasi sebenarnya. Yang semuanya diperuntukkan untuk lebaran. Pasar bunga ini muncul ketika saat-saat mau lebaran. Banyak sekali. Halo, Dek. Ini dari mana nih, Dek? Bunga-bunga ini. Dari Jakarta semua. Ini Malaysia, Jakarta. Banyak sekali. Ini berapa nih satu ini? Itu 85. 85. Kalau yang gini-gini ini per tangkai atau gimana? Iya, per tangkai. Sama, satu tangkai berapa? Satu tangkai ada yang itu yang 85, 95, 75, oh. Ada yang 75. Ada yang 75, 85 gitu ya. Tergantung ya. Kalau yang di bawah ini per tangkai atau satu ini? Iya, per tangkai. Per tangkai juga. Jadi bunga ini
memang diperuntukkan untuk hiasan di dalam ruangan ya, ruangan rumah. Gimana dek sekarang penjualannya, bagus nggak? Lumayan. Mungkin belum dekati lebaran kali ini. Nanti kalau udah lebaran insya Allah lah. Ramai ya, lebih ramai lagi ya. Ini karena mau lebaran ya kali buka ini. Kalau habis lebaran udah lagi. Demikian sahabat-sahabat sekalian, ini adalah bunga imitasi yang pastinya akan laris menjelang lebaran. Jadi orang yang ingin menghiasi rumahnya dengan bunga di sini bisa jadi rekomendasi.